Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke daerah Bekasi, teman-teman. Jadi ini showroom yang biasanya menjual mobil dengan kredit-kredit DP terjangkau. Bukan cuma itu, teman-teman yang tinggal di luar Jabodetabek biasanya tetap bisa diproses ya Pak ya? Iya, bisa. Luar biasa, banyak juga pilihan mobilnya. Dan sekarang kita main lagi ke William Mobilindo, ditemani oleh pengelola langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Pak Joko. Selamat pagi, ya, Pak Joko. Pagi, ya. Sehat, Pak, ya? Sehat, Pak. Sehat. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat. Rezekinya ya. Lancar biar bisa Amin. Beli mobil apapun di sini atau dimanapun teman-teman berada nih. Terutama ya. Kalau ingin belinya di William Mobilindo nih, Pak Joko. Alamat lengkapnya ada di mana ini, Pak? Kita di Bekasi Barat, depan Mall Summarecon Bekasi. Ketik aja William Mobilindo CBD. Ya. Betul. Nanti langsung ketemu ya, Pak, ya? Ya. Tapi banyak juga teman-teman yang mungkin ingin coba tanya-tanya dulu atau bahkan udah percaya juga ingin beli mobil secara online, boleh hubungin Pak Joko langsung, boleh ya, ya Pak ya? Boleh. Ya. Nomor teleponnya berapa, Pak? Nomor handphone saya 0813-4543-5683. Aktif pastinya ya, Aktif, Pak ya? Ya. Oke, biar gampang, nomor telepon ada di atas video dan di deskripsi, teman-teman. Pak Joko, kalau teman-teman beli mobil di sini, Pak, ya. Ada jaminan apa aja nih buat konsumen semua nih, Pak? Ya, kita memberikan garansi bahwa mobil itu nggak ada bekas tabrakan, nggak ada bekas banjir. Betul. Terus harga kita juga pasti kita berikan harga yang terbaik, nggak mungkin di atas pasaran. Oke. Okay. Terus mobil kita juga sudah kita cek semua. Betul. Jadi nanti tergantung mau yang garansi 1 bulan bisa, mau garansi 1 tahun juga bisa. Betul, ya. Ada pilihan ya, Pak ya? Iya. Oke, okay, dan yang paling pasti mobilnya semua siap pakai. Ya. Iya, nanti sudah di salon, dipoles semua. Iya. Siap, teman-teman. Udah rapi. Ya. Seluruh Indonesia bisa diproses ya, Pak ya? Bisa, cepat 2-3 hari. 2-3 hari, teman-teman. Ya. Oke, kita langsung ke depan dulu boleh, Pak? Boleh. Kita ada ini Vios. Vios. Vios tipe G Matic 2014, Pak. 2014. Ya. Oke, kilometernya berapa, Pak? 150. Baru 150.000. Masih tangan pertama. Tangan pertama, ya. Full set ya, Pak ya? Ya. Oke, harganya berapa, ini Pak? Ini 130. 130 juta. Ya. Oke, DP-nya, Pak? DP-nya nih cuma 10 juta, angsuran 5 tahun 3575. 3.500.000-an, ya. Teman-teman. Kalau mau proses bisa booking fee dulu kali bisa. Ya, Pak ya? Bisa. Ini 5 tahun booking fee cuma 2 juta. Oke, kalau 5 tahun berapa, Pak? 3575. Oke, 3575 ya. Teman-teman. Pajak semua hidup ya, Pak hidup. Ya? Siap. Cicilannya 3 jutaan ya. Dengan DP cuman 10 juta. Ya. Kita lanjut boleh, Pak? Boleh, iya. Tukar tambah boleh, Pak? Tukar tambah boleh, bawa aja mobilnya tinggal dicek. Betul. Ya. Ini ada expander, Pak. Expander Sport Matic 2017, tangan pertama dari baru, kilometer baru 30.000. Rendah 30.000. Ya. Full set semua ya, Pak ya? Harganya berapa, Pak? Ini cuma 195. Oke. Okay. DP-nya juga murah, terjangkau cuma 10 juta, angsurannya kalau 6 tahun 4,8. 4.800. Ya. Tapi kalau teman-teman mau 5 tahun atau 4 tahun boleh ya, Pak ya? Boleh. Tinggal hubungin langsung ya. Pak Joko boleh. Aja. Ya. Nah, ini ada CX-3. Iya, tahun 2017 GT, Pak. GT? Ya. Oke. Okay. Kilometernya baru 30.000. Betul. OTR-nya cuma 275. Ih, di bawah 300 ya. Loh. Kalau GT itu yang udah sunroof ya? Iya. Udah sunroof, CC-nya 2.000, teman-teman. DP-nya berapa, Pak? Ini DP-nya cuma 25, angsuran 6 tahun 6,4. 6.400 ya. Dengan DP 25 juta. Iya. Oke. Okay. Okay. Selain CX-3, ada yang dari Honda nih? Ini baru datang. Kita punya Honda HR-V Prestige 2018, tangan pertama dari baru juga, kilometer baru 60.000. Oke, kalau Prestige udah panoramic sunroof ya, sudah CC-nya juga 1.8. Iya. Harga tadi berapa, Pak? 280. 280, ya. DP-nya? DP-nya ini cuma 10 juta, angsurannya ini 7,1, 6 tahun. DP bayarnya cuma 10 juta ya, Pak ya? Ya? Boleh dinego ya, Pak ya? Bisa. Datang dulu ya, aja, boleh, teman-teman. Nah, ini ada Fortuner, Pak. Ini Fortuner Vianti TRD diesel 2013, kilometernya 100.000. 100.000, ya. Mobil masih Orion, Pak? Masih. Masih Orion, ya. Teman-teman. Diesel, ya. Harganya berapa, Pak? Ini OTR-nya 260. 260. DP-nya ini hanya 30 juta, angsuran 5,9, 4 tahun. Banyak yang nyari ya, Pak, ya? Iya. Oke, karena ini mobil yang bandel, tenaga enak, dan irit, teman-teman. Ya. Nah, mobil 3 baris lagi, ya. BRV. Tahun ya. Berapa, Pak? Ini Prestige 2021. Wih, baru 2 tahun ya, pakai. Kilometer baru 30.000. Oke, ya. Harganya? OTR-nya cuma 225. Siap. DP-nya cuma 20 juta, kalau 6 tahun 5,3.
Oke, DP-nya 20 juta. Yeah. BRV CC 15 3 baris ya. Yeah. Warnanya putih, teman-teman. Nah, ini ada Wuling REV di sini. Iya, yeah, ada. Tahun berapa, Pak? 2023 yang long. Oke. Okay. Kilometer baru 300. Oke, okay, yang long range tipe paling tinggi. Iya. Yeah. KM 300. Iya, yeah, mobil baru. Iya, yeah, kayak baru. Sama. Harga berapa, Pak? Gratis service juga ya. Gratis service juga. Harganya okay. Cuma 240. Iya. Yeah. Angsurannya kalau misalnya mau DP 30 5,5. Oke. Okay. Kalau mau 5 juta juga bisa. Nah, teman-teman, enggak usah inden ya, Pak ya. Iya, langsung. Barangnya ada langsung. Kilometer 300, yeah, harganya cuma di 240, teman-teman. Yeah, barunya hampir 300 ya, Pak? Iya, betul, yeah, teman-teman. Lumayan hemat nih. Iya. Yeah. HR-V, Pak. Ini ada SE 2021. Iya. Yeah. Kilometer baru 50.000. Oke. Okay. Ini OTR-nya ini 285. Iya. Yeah. DP-nya cuma 10 juta, angsuran 7,3. DP-nya cuma 10 juta. Yeah. Dapat tipe special edition, yeah, ya. 2021. Tahunnya 2021. Yeah. Baru 2 tahun pakai, teman-teman. Kalau ini mobil ganteng nih. Nah, ini kita CX-5. Punya CX-5 Elite, Pak. 2017, pemakaian 18. Pemakaiannya 18, kilometer ya. Kilometer baru 50.000. 50.000. Yeah. Oke. Okay. Harganya berapa, Pak? Harganya cuma 380. Ya. DP-nya kalau 50 juta ini 8,46 tahun. Angsurannya 8.400. Ya. Dapat tipe Elite paling tingginya ya. Ya. Siap, udah paling lengkap, teman-teman. Ya. Nah, ini juga ada Outlander, Pak. Ini Outlander PX ya. 2015, ya, tangan pertama dia baru, kilometer baru 50.000. Oke, udah panoramik ya. Ya. Harganya berapa, Pak? Cuman 185. 185 dapat PX ya, Pak ya. DP-nya berapa, DP-nya Pak? DP-nya murah, cuman 10 juta, angsurannya 4,36 tahun. DP bayarnya cuman 10 juta langsung bawa pulang ya. Ya. Dua hari udah ada keputusan ya. Bener. Siap. Nah, di belakang ada CR-V, Pak. Oh, ini CR-V sudah laku. Oh, alhamdulillah. 2014 ini kirim ke Pontianak, tapi di belakang masih ada satu 2013 hitam. Ini kredit atau cash kalau boleh tahu? Beli cash. Beli cash ya. Ya. Siap dikirim ke Pontianak ya. Ya. Jadi keluar kota pun nggak ada masalah, teman-teman. Ya. Nah, ini ada Innova, Pak. Ini Innova V-Matic 2016. Bensin atau diesel? Bensin. Bensin. Ah, sudah full modif ya. Oke. Okay. Kilometernya berapa, 70.000. Pak? 70.000. 70.000-an. Ya. Harga berapa, Pak? 260. Harganya 260. DP-nya? DP-nya mulai dari 20 juta udah bisa. Nanti tinggal saya hitungin. 20 juta bisa punya Innova, ya, Reborn, teman-teman. Nanti okay, angsurannya dihitungin langsung. Boleh, ya, Pak ya. Ya. Dan DP fleksibel ya, Pak ya? Ya, oh ya, kita DP berapa aja bisa sebenarnya. Nanti betul, tinggal sesuaikan budget konsumen aja. Oke, tinggal telepon Pak Joko aja. Pak, saya punya DP sekian. Nanti biar, ya, Pak Joko hitungin ya, Pak ya. Oke, ke, ya, pojok sana boleh, Pak? Boleh, ya. Toyota ini Alphard. Ini Alphard SC, Pak. Build up, Pak. 2015. Build up, ya? Ya. Kilometer berapa, Pak? 100.000 ada service record. Service record, ya, full set juga. Ya. Harga berapa, Pak? Cuma 750. Iya. DP-nya 80 juta, angsurannya 17 juta, 6 tahun. Dapat model yang build up. Ya. Kata orang lebih enak yang build up. Karena kualitasnya lebih bagus, teman-teman. Ya. Ini ada Hyundai Creta juga nih. Ini kita punya Creta Prime 2 ton, Pak, 2022. Tipe yang paling tingginya. Ya. Kilometer, Pak? Baru 300. Kayak baru, teman-teman. Ya. Harganya, Pak? 340. 340, ya, oke. Okay. DP-nya? DP-nya murah, cuma 20 juta. Iya. Angsuran 8,2. Tenornya? 6 tahun. 6 tahun. Ya. DP bayar 20 juta, dapat tipe Prime 2 ton color, ya, panorami. Ya. Nah, ini Innova, Pak? Ini baru datang juga Innova G manual, Pak. 2021, kilometer baru 30.000. Model yang sudah facelift, ya, generasi terakhir, ya. Harganya berapa, Pak? Murah, cuma 285. 285, ya, 2021, ya, ya. DP-nya berapa, Pak? DP-nya cuma 5 juta. Oke. Sangat terjangkau, angsuran 7,3. Selama? 6 tahun. 6 tahun. Iya. DP bayar 5 juta punya Innova Reborn, teman-teman. Iya, Ini ada Camry baru, Camry, Pak. Camry, ya. Udah model terbaru, 2019. Udah ada sunroof. Iya. Tipe V. Iya. Tipe V. Kilometer berapa, Pak? 50.000, service record juga. 50.000, service record full set, ya. Iya. Harganya berapa, Pak? Cuma 430. Oke. Okay. Ini DP-nya juga murah, 5 juta, angsurannya 10 juta 800. 5 juta aja, iya, punya Camry. Tapi kalau mau angsuran lebih murah, telepon bisa aja ya. Nanti, ya, tinggal disesuaikan, teman-teman. Boleh, ya. Ini, okay, Mini Cooper, Pak. Ya.
Mini Cooper apaan, Pak? 3 pintu, Parkland ya, 2006. Tahunnya 2006. Ya. CC berapa, Pak? CC-nya 1600. 1600 kilometer? Baru 20.000. Rendah, baru 20.000, ya. Teman-teman. Harganya, Pak? Harganya ini cuma 325. Oke. Okay. DP-nya ini 90 juta, angsuran 7,9, 4 tahun. Yang mau bergaya pakai Mini Cooper, teman-teman, cicilannya terjangkau ya. Ya. Siap. Di model yang 3 pintu. Iya. Keren, teman-teman. Iya. Camry lagi, Pak? Nih, kita punya Camry tipe V, ya. 2018. Oke. Okay. Kilometer baru 20.000. Baru 20.000, teman-teman. Harganya, Pak? Murah. Khusus paket kredit cuma 290. Di bawah 300. Ya. DP-nya? DP-nya juga murah, cuma 10 juta. Angsurannya 7,3. Oke. Okay. 6 tahun. 6 tahun. Ini tipe V juga, ya? Tipe V. Tipe V, DP-nya cuma 10 juta. Iya. Fortuner, nah. Ini, ya. Kita punya Fortuner 2021. VRJ TRD. Ini ya. Yang CC 24 ya, Pak? Ya. Kilometernya, Pak? Baru 40.000. Baru jalan 40.000-an. Ya. Harganya? Harganya cuma 490, TDP hanya 5 juta. Oh ya, ini Pak, kalau misalnya kita TDP 5 juta itu berarti harga mobil kita sudah jual paling murah. Oke. Okay. Ah, baru bisa 5 juta. Kalau orang jualnya mobil nggak murah, nggak bisa DP 5 DP juta. DP kecil kayak gitu, gitu. Ya? Ya. Jadi betul. Ini DP-nya cuma 5 juta, angsurannya 11.700. Dapat Fortuner-nya yang model baru, teman-teman. Ya. Udah facelift, cuma 5 juta ya. Iya, dan kita sudah proses banyak, Pak. Jadi, betul. Kalau data konsumennya aman, udah pasti bisa. Bisa approve ya? Iya. Oke, tinggal telepon aja teman-teman. Ya. Dijamin paling murah ya, ya Pak ya? Oke, gitu. Kita ke belakang boleh, ya, Pak? Selain Fortuner, punya Santa Fe. Ini, Pak. Iya. Tahun berapa, Pak? Ini tipe prim 2021. Kilometer 50.000, service record juga. Tipe yang diesel ini? Iya, diesel. Oke, harganya berapa, Pak? Harganya cuma 530. Iya. Nah, terus ini kita juga hitung paling murah sehingga bisa DP cuma 5 juta. Santa Fe diesel cuma 5 juta ya. Loh teman-teman, angsurannya 12.700. Tenornya 6 tahun ya. Ya. Oke, dapat Santa Fe diesel DP 5 juta ya. Teman-teman. Ada XL7. XL7 Alfa Pak, Matic 2021. Alfa tipe paling tinggi, kilometernya? Tangan pertama 27.000. 27.000 ya. Oke, harganya berapa, Pak? Cuman 230. 230 ya. Juta. DP bayarnya? DP-nya cuma 5 juta, angsurannya ya. 6 tahun 6,1. Oke, ini tipe Alfa, tipe yang paling tingginya, teman-teman. Ya. Nah, Innova lagi, ada banyak Innova di sini. Ini ada Venturel diesel, Pak, 2018, ya. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari ya. Baru, kilometernya? 120 ribuan, ada service record juga. Oke, full set semua ya. Harganya berapa, Pak? Cuman 360, okay. DP-nya murah, cuman 25, angsuran 8,9. 25 juta ya. Punya Venturer diesel ya. Sudah captain seat, tenaganya enak, teman-teman. Ya, ada juga BRV yang model ini baru. Manual, Pak, e-manual 2022. 2022, ya. Teman-teman, kilometer? Baru 8.000. 8.000. Ya, harganya, Pak? Cuman 245. Oke, 245. Terus DP-nya cuman ini bisa 20 juta, ya. Angsuran 5,9. 20 juta tahun. Punya BRV, kilometer ya. Baru 8.000. Siap, full set, teman-teman. Ya. Outlander lagi. Ini kita punya Outlander, Pak, PX 2018. Oke. Ini OTR-nya cuma 260, ya. KM-nya baru 30.000. Baru 30.000, ya. Oke. Okay. DP-nya 20 juta udah bisa 6,3 angsurannya. Oke. Okay. Warnanya warna merah nih, teman-teman. Ya. Lumayan jarang ya. Ya. Kilometer baru 30.000. Ya. Di belakangnya nih, ada Avanza. Avanza G manual, Pak, 2019. Oke. Okay. Kilometer 50.000, OTR-nya cuma 175. 175, ya. Teman-teman. Yang model lampu sipit ya. Ya, udah facelift. DP-nya berapa, Pak? 5 juta. 5 juta? Ya. Oke. Okay. Angsuran cuma 4,4, 6 tahun. Murah, 175 ya. Dan DP-nya cuma 5 juta. Punya Avanza generasi terakhir penggerak belakang. Ya. BRV ini lagi. Ada BRV. Ya. E-Matic, Pak, 2022. Tadi manual, ini Matic ya. Ya. Kilometer berapa, Pak? 20.000. 20.000. Ya. Harganya? Harganya ini 260. Oke. Okay. Ya. DP-nya murah, cuman 25 juta, angsuran ya. 6,1. Angsuran 6.100 ya. Ya. Dan warnanya keren nih. Warna ya. Favorit dari BRV ya. Ya. Pilih, mau manual, mau Matic, ada ya. Semua. Ini Fortuner kita ada juga Fortuner, ada. Fortuner nih, Pak. Iya. Vienti TRD. Oke, tahun berapa, Pak? 2015. 2015 diesel, teman-teman. Ya. Oke. KM berapa, Pak?
KM-nya baru 95.000. 95.000 ya. Harganya 305. Oke. Okay. Terus DP-nya ini cuma 25 juta, angsuran 7,3. Angsuran 7.300 ya. Berapa tahun, Pak? 6 tahun ya. Oke, okay. VNT diesel ya. Iya, diesel, sorry, belum TRD. Oke, okay. Ya. Di sampingnya ada XL7 ini lagi, Pak. Ini XL7 beta. Oke. Okay. 2022. Kilometer baru 2.000. Baru 2.000? Iya. Matic? Matic. Oke, harganya, Pak? Harganya ini cuma 230. Oke, DP-nya? DP-nya 5 juta, angsurannya 5,8. Tapi kilometer rendah seperti baru ya? Iya, garansi 5 tahun juga. Garansi juga, teman-teman. Ya. Di belakang masih banyak nih. Iya. Di belakang XL7 ada Avanza. Avanza ini G yang 1,5, Pak. 2021, pemakaian 2022. Berarti mesin Veloz ya, Pak ya? Iya. Oke. Okay. KM-nya tuh baru 300 juga. 300. Ini pastikan dari baru, Pak? Iya, benar. Harga berapa, Pak? Cuman 210. 210 juta. DP-nya? DP-nya mulai dari 5 juta udah bisa. Nanti angsuran tinggal saya hitungin. Oke. Okay. Ya. Mm. DP bayar 5 juta, dapat kilometer 300 ya. Ada R3, Pak? Ini R3. Ya. Tahun R3 berapa, Pak? GL. Oke. Okay. GL Matic 2022. 2022. Ya. Mesinnya 1.5 ya. Iya, sorry, manual, Pak. Oh, manual. Manual. Oke, okay, kilometernya? Kilometer baru 9.000. 9.000. Ya. Oke, okay. Harganya berapa, Pak? Harganya 190. Oke. Okay. DP-nya mulai 10 juta udah bisa. 10 juta buat ya. Pulang. Cicilan berapa nih, Pak? Sekitar 5 jutaan. Sekitar 5 jutaan. Ya. Kilometer baru jalan 9.000 ya. Siap. Ada CR-V juga? CR-V, ya. Ini CR-V yang Prestige ya? Iya. Prestige punya, tahun berapa ini? Ini CR-V Prestige Turbo, Pak, 2017. 2017, ya. Kilometer? Baru 50.000. Baru 50.000, udah panoramic sunroof ya. Harganya berapa, Pak? Ini OTR-nya cuma 385. Oke. Okay. Terus DP-nya itu mulai dari 30 juta udah bisa. 30 juta, angsurannya? Angsuran sekitar 7 jutaan. Yang Prestige harga di bawah 400. 385 bawah bulan. Iya. Siap. Ini ada Honda Brio. Iya, nah, itu kita ada... Brio putih nih. Ada Brio, Pak. Iya. E-manual 2021. 2021, ya. Kilometernya? Baru 30.000. Oke, harganya berapa, Pak? OTR-nya cuma 155. 155? DP-nya hanya 10 juta, udah bisa angsuran sekitar 3,8 6 tahun. Oke, DP bayar 10 juta, per bulannya cuma di 3 jutaan. Ya. Belakang ada Innova lagi. Ini kita punya Innova, Pak. Iya. G-Matic 2017. Bensin atau diesel? Bensin. Bensin. Ya. Kilometernya, Pak? 120.000 tapi ada record Toyota. Oke, buku servis ada semua ada ya? Ada semua. Harganya? Cuman 250. Oke. Okay. Terus DP-nya hanya 5 juta, angsuran 6 juta. Jadi Innova Reborn di sini 5 juta juga bisa bawa pulang bisa. Ya? Bisa. Siap. Innova, Fortuner, Santa Fe, semuanya 5 juta, teman-teman. Bisa. Nah, ini Mercy dijual, Pak? Ya, boleh. Ini C180 tahun 95, Pak. Cibo. Oke. Okay. Kilometernya 30.000 metik. Oke, okay. Harganya berapa, Pak? Hanya khusus cash 72 juta. 72 juta nego ya. Siap. Ini ada kita ada Odyssey 2002, Pak. Oke. Okay. Matic. Kilometer 130.000-an. Siap. Plat Bandung, harganya cuma 80 juta. Udah gak bisa kredit ya? Ya, cash juga ini. Cash only, harga cash 80, nego ya, teman-teman. Ada Nissan Serena. Ah, ini kita punya Nissan Serena, Pak, HWS 2018, okay. Kilometer baru 80 ribuan. Oke, okay, teman-teman. Harganya berapa, Pak? Ini cuma 230. 230, CC-nya 2000 CC ya. DP berapa, Pak? Hanya 5 juta. 5 juta aja, oke. Okay. Angsurannya 576 tahun. 5.700.000, tenor 6 tahun. Depan lagi boleh, boleh, Pak. Ya. Ada Honda CR-V. Ini CR-V 2013, ya. Pak, 2,4. Prestige ya? Bukan Prestige. 2,4. Taban CC 24 ya. Oke. Okay. KM berapa, Pak? 90.000. 90.000 ya. Harganya? Cuman 185. Oke. Okay. Ini DP-nya hanya 10 juta, angsuran 5 tahun 5,5. DP-nya 10 juta ya. Dengan cicilan 5.500 5 tahun. Ya. Belakangnya ada HR-V. Ini ya HR-V SE lagi 2019, Pak. Oke, kilometer? Kilometernya baru 30 ribuan. 30 ribuan, ya. Siap. OTR-nya ini 265. 265, ya. Special edition ya, Pak? Iya, 2019. DP berapa, Pak? Cuman 10 juta, ya. Angsurannya 6,5 tahun. Oke, yang ini 200?
berapa 265. Harga? 265 ya. 2019 yang tadi depan 2021. Tinggal ya. Pilih aja. Ya. Ke depan belakang lagi, Pak. Ya. Ada ini Camry. Kita ada Camry, Pak, V2018. Oke. Okay. Kilometer 40 ribuan, tanggal pertama dia baru, service record juga. Oke, okay. Harganya? Cuman 290. 290 ya. Juta. Kalau mau kredit DP berapa, Pak? DP-nya cuman 10 juta, angsuran 7,4 6 tahun. Oke, okay. DP bayar 10 juta ya. Langsung bawa pulang ya. Toyota Camry. Mitsubishi Pajero Sport. Ini ya, Pajero Dakar, Pak, 2018. Oke. Okay. Tangan pertama dia baru. Betul. Kilometernya 100.000 tapi ada record Mitsubishi. Udah sunroof ya. Dari baru ya. Harga berapa, Pak? Harganya ini 440. 440 ya. Dakar ya. Ya. DP-nya? DP-nya cuma 20 juta, angsurannya 10.500. 20 juta aja ya. Punya Pajero Dakar, teman-teman. Ya. Innova lagi. Innova, tapi sudah model baru nih, Pak. 2020 ya. Tapi model 2021, G-Matic bensin. G-Matic bensin. Ya. Oke, kilometernya 20.000. Kayak baru, teman-teman. Berapa harganya, Pak? Ini OTR-nya 325. 325. DP-nya ini 20 juta, angsuran 6,9. Dapat Innova Reborn-nya yang sudah model baru ya. Oke, di samping sebelum kita ke depan lagi. Ini sudah laku, Pak. Serena udah laku ya. 2013. Oke, di itu depan ada Audi ya. Q5 2012, pemakaian 2013, Pak. Pemakaiannya 2013? Ya. Oke, kilometer berapa, Pak? Kilometer 90 ribuan. Ya. Ini OTR-nya cuma 230. Oke. Okay. Ya, terus DP-nya 30 juta udah bisa. Oke. Okay. 6,7. 6.700 4 ya. Tahun ya. Audi Q5. Iya. Siap. Ke depan boleh, Pak? Boleh. Di ini depan kita ada Fortuner. Ya, Fortuner tadi yang di dalam itu Fortuner TRD bensin 2015 tadi. Tapi oh, yang terakhir sama, ya. Iya. Betul. Nah, ini yang diesel. Ini yang dieselnya. Diesel 2015. Oke. Okay. Iya. Ini OTR-nya 305, ya. Kilometer baru 80.000. Kilometer baru jalan 80.000. Ya. Harganya berapa, Pak? Harganya 305. DP? DP-nya ini 35 juta, angsurannya 6,9. Dapat Fortuner-nya diesel ya. Ya. Siap. Di depan juga ya. Ada Mazda Biante, Pak. Iya, ini Mazda Biante. Ya. 2013. Belum Sky Active ya? Belum. KM berapa, Pak? KM-nya 120. Oke. Okay. Ini OTR-nya 155, siap. DP-nya cuma 15 juta. Angsurannya 4,2 5 tahun. 4.200 yeah. Tenor 5 tahun yeah. Ya. Sebelah sana masih ada ya? Ada 2 apa 3 unit ya, Pak, coba. Betul, teman-teman. Nah, mobil selanjutnya ada BRV lagi, Pak. Iya. Yeah. Tahun berapa, Pak? Ini 2016 pemakaian 17 S okay. Manual. S manual. Yeah. Kilometernya 60.000. 60.000. Yeah. Berapa, Pak, harganya? OTR-nya cuma 165. Oke. Okay. DP-nya hanya 20 juta, angsuran murah 6 tahun. BRV angsurannya yeah. Hanya 3.800 yeah. Ribuan buat pulang ya. Yeah. Di depan lagi ada Honda Brio, ini Pak. Ini ada Honda Brio S manual 2015, Pak. Kilometernya 30.000. 30.000 yeah. Yang ini OTR-nya berapa, Pak? 115. Oke. Okay. DP-nya ini hanya 10 juta. Ya. Yeah. Angsuran 2,8 6 tahun. Yang nyari mobil cicilan 2 jutaan ada yeah, ya. Ada. Bawa pulang Honda Brio, teman-teman. Yeah. Ke depan lagi ada CX-5. Ya, yeah, ini CX-5 GT, Pak, 2015. Ya, ini tipe paling tinggi. Ya, baru 50.000. Baru jalan 50.000, ya. Teman-teman. Harganya 275. Oke. Okay. Ini mulai dari 40 juta udah bisa. Siap, cicilannya? Sekitar 5 jutaan. Sekitar 5 jutaan. Kita closing di boleh. Depan yuk, Pak. Ya, okay. Nah, William Mobilindo juga bukan cuma stoknya di sini aja ya, Pak ya. Ya? Ada berapa cabang, Pak? Estimasi. Ada beberapa cabang, ada di Depok sama di Cikarang. Betul. Ya. Kalau total stok ada berapa nih kurang lebihnya? 150 lah. 150 iya. Mobilan. Jadi kalau teman-teman ingin lihat katalog terbarunya, boleh hubungin langsung Pak Joko ya. Oh iya, bisa lihat di Instagram okay. Joko William Mobilindo. Joko William Mobilindo. Iya. Sekalian follow aja, di sana update stoknya ada semua ya, Pak iya, ya. Ada. Tapi lebih enaknya ketemu langsung Pak Joko, janjian di showroom, nanti teman-teman bisa dibantu. Bawa montir, bawa mekanik boleh ya, Pak ya? Boleh, iya. Kalau perlu bawa ke bengkel resmi juga boleh. Bisa, bisa. Siap teman-teman. Pak Joko makasih iya, banyak. Sama-sama. Sehat dan sukses iya. Selalu. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.